Ngebut membawa maut, saudara. Sebuah mobil Lamborghini menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. Inilah video amatir sesaat setelah mobil sport mewah menabrak pejalan kaki hingga tewas di Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin dini hari. Korban yang diduga pemulung meregang nyawa di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula ketika mobil sport yang dikendarai RK melaju dari gerbang tol Pluit menuju rumah sakit Atmajaya. Setibanya di lokasi, mobil menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas. Pengemudi pun sempat kabur. Polisi mengamankan RK, pengemudi berusia 43 tahun, dan juga barang bukti sebuah mobil sedan sport Lamborghini, STNK, dan SIM.